Ji, mataharinya cocok juga nih buat berjemur. Jemur ah. Hai, lemes banget loh. Nape? Cangcong lah. Urang teh beres di pasar ieu teh. Rek balanya paling teh dimpet-mpet da ieu teh tanggal kolot. Urang teh di ditu parambut minyak jeung ibu-ibu untuk aing mapan. Minyakna heeh pas bagian rek mayar naon cenah cek si Mang mah teh 16.000 biasana ogé minyak kita mah 14.000 atuh kenapa geu aing teh wajar Bu kalau misalnya mau menjelang puasa harga-harga di pasar itu pasti naik wajar lah cincay lah ih lain Bu Bayu jaga geus ditanyakeun ku urang teh nah ieu teh minyak kita hargana 16.000 biasana geus sok 14.000 atuh teh cukup duit aingna oh minyak kita ya Cong ih emang Cong udah beredar di kalangan ibu-ibu ya Cong ya kalau 500 ton minyak kita di beberapa daerah itu disimpan rapi di dalam gudang oh, jadi no. Di Bogor itu udah mulai langka susah ditemui itu minyak kita jadolah diteteunin disimpan jang naon meh naon eta teh meh naon sok pir aku aing teh masak kudu direbus kabeh keur dieu sugan aing bae ku aing mata si sumpahan si kegelan ku beurit omen eta minyakna nu titimbun goblok dikasal kamu mah. Selamat pagi Bu Tono Bu Bayu pagi-pagi udah pada ngegosip aja saya mau pamit ke pasar dulu ya. Bu Joko tuh si Bu Tono katanya pulang dari pasar lemes. Ladalah, iya tuh. Kenapa Bu Tono? Biasa Bu orang geus di pasar, di ditu hargana naraek kabeh meraraha. Atuh, naikeun mah gaji salaki urang ya. Walah, emang bener Bu. Kemarin juga saya habis dari pasar. Harga-harga memang sudah pada naik ya. 80.000 itu cabe loh 1 kilo loh Bu. Kalau di warung kita beli 5.000 dapatnya seumprit. Gusti, gusti. Nyak, benar kan? Sok tengah gebeg mahal tuh urang jaba maha naik atuh ari resiko kan sakitu-kitu we resiko urang teh. Eh, Cong, ngomong-ngomong, lu pulang dari pasar lu bawa apaan? Lu beli apaan? Nya eta Bu, selain harga di pasar teh marahaha. Urang teh poho mawah duit. Oh no. Astagfirullah Bu. Speechless gua mah ah. Geus ah Bu, rek nyokot duit heula. Udah gua mau masuk. Bu Joko, Bu Tono, saya duluan ya masuk ke rumah. Enggak lagi dah, gua ngajak ngobrol si Bu Tono.